Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat, berita artis paling panas di Malaysia pada ketika ini. Sebelum kita mula, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih. Ibu kandung Musa didakwa dibayar oleh Miss Nina untuk backup. Atirah mengaku diperguna oleh Noh ketika tanda tangan. Isu ambil anak angkat hangat dibincangkan dalam media sosial lebih-lebih lagi selepas wujud nama-nama terkenal yang berkongsi cerita di laman sosial. Ramai yang mempersoalkan kenapa mudah golongan ini apabila anak angkat, sedangkan permohonan yang dibuat terlalu banyak dan prosesnya juga bukan mudah. Ada juga yang melemparkan dakwaan mengaitkan kekayaan dan wang ringgit sebagai pemudah cara. Apa juga tuduhan setakat ini belum dibuktikan. Namun ramai pasti bersetuju dengan kenyataan bahwa anak itu merupakan amanah daripada Tuhan. Tidak kiralah sama ada dia permata hati daripada zuriat sendiri atau anak angkat. Berbahas soal ini, baru-baru ini ibu kandung Musa yang merupakan anak angkat kepada aktivitis kemanusiaan Miss Nina bersama Atirah mendedahkan tidak pernah memberi hak penjagaan penuh anaknya kepada penyanyi Noh Saleh seperti didakwa penyanyi itu. Menurut Atira, semua kenyataan yang dikeluarkan Noh kepada media beberapa hari lalu adalah tidak benar dan menganggap dirinya sudah dimanipulasi lelaki itu. Semua kenyataan Noh tidak benar dan saya dimanipulasi olehnya. Dalam pada itu, sejak awal pagi lagi Atira hanya memberi hak penjagaan penuh Musa kepada Nina sahaja dan bukannya Noh.